Hello, saya Glenn. Kali ini video buka display. Oke, ini perlu dua besa. Guna box 17. Oke, setelin pusing pergi kanan. Guna spanner 14. Guna skru ini. Masuk sana, korek. Kasih korek masuk habis. Guna spanner 14. Buka nut tu. Okay, simpan atas saja. Okay, guna skru ni kasih korek keluar. Senang saja. Okay, keluar. Ini ada besi, satu yang tiada besi. Oke, masuk macam tu saja, senang betul. Masuk saja. Oke. Oke, nampak ada besi ini. Ini pasang di sini lah. Oke, kasih masuk macam biasa. Oke, masuk. Oke, yang besi ini keping, kasih pasang di situ ya. Ah, begitu ya. Yang ini bag lama, ada nampak besinya tuh, kasih kolek keluar. Okay. Okay, pasang di sini saja. Okay, begitu saja. Okay, kasih turun. Okay, yang besi bulat ni kasih pasang lubang tu. Nah, begitu saja. Okay, kasih masuk ya.
Okay, steering, pusing, balik, lurus. Okay. Pasang balik daya. Okay, yang ini sebelah kiri, kasih buka. Okay, steering belok ke kiri. Okay, guna skru ni, korek macam tadi. Okay, masuk korek. Macam susah pula. Kalau macam kita sudah try banyak kali, tidak boleh. Atau lain cara lagi. Oke, kasih masuk begitu dulu. Hampir apa-apa sejak main ketok. Oke, sudah buka sikit. Nampak? Oke, sekarang boleh korek sudah. Pastikan korek sampai masuk habis. Ingat, kasih masuk habis. Guna spanner 14, kasih buka skru itu. Apa-apa saja, kasih ketuk-ketuk. Kasih buka itu besi itu. Ha. Oke, nampak ada besi itu, kasih korek keluar. Nanti ada pakai balik. Oke, nampak. Okay, ini black baru, nampak ada besi itu. Okay, pasang sini, kasih masuk sejak. Okay, jangan lupa ini keping besi ini kasih pasang balik pergi situ. Okay, letak macam tu saja. Ini besi yang tadi, ini black baru, kasih pasang begitu saja.
kasih masuk begitu aja. Kalau tidak dapat masuk, ambil apa-apa saja, kasih ketuk masuk. Oke, mantap. Oke, ini besi ini jangan lupa kasih masuk. Masuk situ ya, begitu saja. Pas itu pasang balik. Oke, masuk pelan-pelan. Steering boleh belok bikin lurus sudah. Oke, pasang daya. Oke, harap ini video boleh dapat tolong-tolong orang yang nak buka sendiri punya. Kalau suka ini video, minta tolong like sama share. Bye-bye, itu saya Nana.